Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nurnafia. Di video-video sebelumnya nanti bisa dicek terkait materi pengolahan citra digital. Itu sudah saya buat dalam bentuk playlist. Materi yang terbaru juga saya tampilkan dari publikasi yang terbaru. Nah, ini masih belum mau tampil yang terbaru ya. Sebentar ya. Nah, intinya di situ mulai dari bagaimana cara membaca gambar RGB, terus bagaimana cara mengubah dari gambar grayscale RGB ke grayscale, terus nanti dicek juga bagaimana membuat nilai histogram. Di video sebelumnya itu juga ada, tapi intinya saya memang mata kuliah pengolahan citra digital itu di semester genap pasti ngampu. Jadi otomatis nanti bisa dicek di channel saya, updatean yang terbaru. Nah, di video sebelumnya itu saya bahas terkait histogram. Histogram itu nilai intensitas gambar yang direpresentasikan dalam bentuk grafik ini ya. Tujuannya membuat histogram itu memang untuk melakukan perbaikan citra. Nah, fungsi untuk melihat nilai histogram di MATLAB itu fungsinya adalah IMHIS ya, IMHIS. Nah, selanjutnya dari nilai histogram ini dipakailah untuk melakukan perbaikan citra. Cara melakukan perbaikan citra dengan fungsi histogram ekualisasi. Saya taruh di bawahnya, ini saya kasih rename histogram, histogram dan histek. Histek. Ya sudah. Apa itu histogram ekualisasi? Kalau ini kan histogram, nah sedangkan histogram ekualisasi itu dari masing-masing nilai intensitasnya itu dikumulatifkan, kemudian nilainya itu dilakukan perbaikannya berdasarkan nilai kumulatif yang tertinggi, seperti itu. Nah, jadi memang ini fungsi untuk melakukan perbaikan citra ya. Terus di MATLAB fungsinya apa? Menggunakan fungsi histek. Histek kayak gini. Fungsinya di MATLAB. Nah, kalau saya kerjakan, jadi saya awalnya mempunyai gambar grayscale. Histek itu bisa dipanggil hanya gambarnya grayscale. Fungsi tersebut, fungsi histek, hanya bisa digunakan pada gambar grayscale ya. Jadi kalau gambarnya biner atau gambarnya RGB tidak bisa ya, seperti itu fungsi histek di MATLAB. Nah, awalnya gambar saya grayscale, fungsinya gray. Hasil perbaikannya saya kasih fungsi saya kasih variabel per sama dengan histek kayak gini. Kemudian gambarnya apa yang mau diperbaiki, gray. Dah selesai. Jadi saya buatkan plotnya perbedaan antara gambar grayscale dan gambar hasil perbaikan histogram ekualisasi. Saya buat subplot satu baris dua kolom urutan yang pertama. Nah, ini nanti muncul ada dua kolom ya. Ini yang gambar asli, yang kanan gambar hasil histogramnya, histogram ekualisasi. Nah, ini saya tampilkan IMSO gray. Oke. Terus subplot lagi gambar urutan kedua. Jadi ini baris, ini kolom, urutan kedua gambarnya adalah yang hasil perbaikan. Sudah, ini hasilnya. Nah, kelihatan dari mana? Nah, ini kelihatan, ini agak putih ya. Nah, yang ini masih gelap. Ini contoh hasil histogram ekualisasi, tetap beda. Nilai intensitasnya juga pasti beda. Ya, ini saya tampilkan. Terus saya, nah, kayak gini, kelihatan ya. Nah, oke, ini hasil histogramnya. Histogram ekualisasi. Nah, nanti histeknya kan sudah selesai. Nah, IMHIS-nya pasti berbeda. Kita tampilkan IMHIS yang hasil perbaikan. Kita cek. Nah, ini bandingkan dengan yang tadi. Ini
saya print screen, saya taruh di Excel-nya. Gini. Oke, pastinya beda. Kita tampilkan yang sebelumnya. Ini adalah histogram ekualisasi dari citra yang sudah diperbaiki tadi. Ini ya histogramnya. Terus, sedangkan yang ini. Ini adalah nilai histogram dari gambar asli. Ya, beda kan? Nah, terus bagaimana konsepnya atau teorinya? Saya jelaskan sama langkahnya ya. Gambar yang kita punya itu, kita ambil nilai intensitasnya. Selanjutnya kita cari nilai intensitas terendah, kemudian kita urutkan sampai tertinggi, terus dicari nilai N-nya. Kemudian, ya, kemudian kita kumulatifkan. Kumu itu kumulatifnya, jadi ini tetap 3, terus hasil 3 ditambah ini, terus hasil 5 ditambah samping, sampai semuanya jumlahnya terakhir 100. Hasil kumulatif ini kemudian kita cek, kita kelompokkan. Nah, contoh ini 3 sama 2 kan 5. Nah, misal kita buat kelompoknya 10-10 ya. 10-10. Maka ini bisa kita kelompokkan. Jadi satu kelompok ini saya kasih warna kuning. Terus otomatis yang nilai intensitasnya 149 dirubah menjadi 151. 151, 151. Yang ini karena jumlah kumulatifnya 27, maka saya kira tidak perlu digabung. Otomatis ini sendiri tetap 152. Terus yang ini juga sama, ini hasil kumulatifnya kan tidak terlalu tinggi jaraknya. Ini kan jarak ini jaraknya ke sini jaraknya 7. Jadi ini 3 ditambah 5, 8. 8 tambah 15, itu kan 27. Nah, otomatis jaraknya nggak terlalu jauh. Intinya itu dikelompokkan kayak gitu. Jadi ini tetap juga 153. Ini tetap 154. Ini tetap 155. Ini juga 156. Ini juga tetap 157. Nah, berikutnya yang ini. Ini kan jumlahnya 3, 3, 3, maka kita kelompokkan jadi 1. Saya kasih warna oranye, maka dia akan berubah yang awalnya 158 menjadi 160. Ini 160, ini 160. Ingat, yang namanya histogram ekualisasi itu melakukan kumulatif dari masing-masing intensitasnya, terus dia akan dirubah ya, dirubah. Jadi tetap ya, inputnya ini kalau kita lihat gambar, outputnya juga gambar, tapi berubah nilai intensitasnya. Nah, kalau ini kan masih tahapan, tahapan melakukan pencarian nilai perubahannya. Terus kalau mau kita rubah, berarti ya kita lakukan perubahan. Jadi nilai awal, ini kan nilai awalnya, nilai awal. Nah, hasil kumulatifnya atau hasil histeknya, ini hasil histogram ekualisasi. Ini hasil histogram ekualisasinya. Maka caranya adalah dirubah. Jika nilai ini kurang dari sama dengan 151, maka dirubah menjadi 151. If jika nilai ini kurang dari sama dengan 152, maka dirubah menjadi 152. If lagi, jika nilai ini kurang dari sama dengan 153, maka dirubah tetap 153. Lalu ini kan tetap ya, 152, 53, 54, 55, 56, 57 tetap. Yang kasih saya kasih warna yang berubah. If lagi, dicek lagi terus sampai selesai semua nilainya. Kan rentang nilainya kan naik dari 149 sampai 160 gitu. Tadi kurang dari sama dengan 154, 154. If lagi nilai ini kurang dari sama dengan
155 maka menjadi 155. If lagi nilai ini kurang dari sama dengan 156 menjadi 156. If lagi nilai ini kurang dari sama dengan 157 menjadi 157. Dan yang terakhir, jika oh maaf, yang terakhir tidak perlu di if ya, yang terakhir jika kondisi ini salah semua berarti yang terakhir 160. Oke, selesai. Kita tutup kurungnya. Oke, dah. Nah, tadi nilai awalnya kan kita lihat ini 149 kan kurang dari 151. Nah, ini kan dikelompokkan dirubah menjadi 151. Nah, berubah. Terus kita geser ada baris 10, kolom 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jumlah barisnya. Nah, berubah sendiri. Ini kolomnya, kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar saya geser. Nah, 8, 9, 10. Selesai. Ini hasil histogram ekualisasi. Kalau ini dibuat hanya ukuran 10 kali 10. Nah, kalau yang di MATLAB-nya, ini tadi kan ukurannya 150 kali 150 ya, seperti itu langkahnya. Insya Allah langkahnya tidak beda jauh mungkin, tapi pengumulatifnya itu sudah diotomatis di program. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait histogram ekualisasi. Tujuan dari histogram ekualisasi memang untuk melakukan perbaikan citra pada gambar yang grayscale. Terus biasanya gambar inputnya inputnya adalah gambar, outputnya juga gambar, cuma nilai intensitasnya yang berbeda kayak gini ya. Nih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Video-video saya terkait pengolahan citra digital bisa dicek di playlist, atau kalau terkait pembahasan kecerdasan buatan juga dicek di kecerdasan buatan. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.